senjata api yang kita temukan telah dimodifikasi dengan baik dan mempunyai daya membunuh yang lebih baik dibanding senjata yang lain. M16 Rakitan Modip saya beli 20 juta. FN saya beli 22.500. Tim Resmo Polresta Banyuwangi mendapat nama Nursius Mulyadi, seorang residivis dalam kasus penjualan senjata api rakitan dan amunisi ilegal. Ia pun dipancing untuk bertemu. Assalamualaikum, di mana nih? Assalam. Di mana? Oh ya, aku lagi ngopi. Gimana? Ada apa? Oh, enggak ada ini rencana mau ke sana saya ya. Mau cangkrukan apa? Kopi. Oh iya, ngopi nih biasanya. Di baratnya itu, Pajak Panggung. Oh iya. Saya tak berapa ya sekarang ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Salam. Sampai akhirnya, Nursius diringkus di sebuah warung kopi tak jauh dari tempat tinggalnya di Dusun Kerajaan, Desa Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Jus. Ya, ini saya dari Polres, Pak, ya. Ini surat perintah tugasnya kita. Ini surat perintah tugasnya kita. Apa saya ya? Dari anggota Reskrim Polresta Banyuwangi. Tidak lanjuti terkait permasalahan sampean. Masalah amunisi dan amunisi dan senjata api. Sampean taruh di mana sekarang? Ada, Pak. Benar. Itu udah di dari Polres. Saya nangkep sampean ini sudah ada dasarnya ya. Ayo. Bawahnya sampean sudah kita amankan. Terus nyebut ke sampean ya. Pakai dulu maskernya. Nursius sempat mengelak. Bukan sampean. Sama yang kita amankan ya. Kalau sampai. Ini siapa ini temanmu? Bro, enggak pakai masker kamu. Pulang kalau enggak pakai masker. Pulang. Tolongnya. Namun polisi punya bukti kuat soal keterlibatannya. Wait, apa ini yang Nursius? Yang kamu? Kamu bohong. Bohong kamu tuh. Kamu? Kita geledah ke rumahnya aja. Ya. Antar kita ke rumahmu ya. Untuk mencari barang bukti, Nursius dibawa ke tempat tinggalnya. Rumahnya sampai di sebelah mana? Sini, Pak. Ini ke kiri ya? Iya, ke kiri. Oke. Mana ini? Ada rumah sini nih. Iya, Pak. Benar. Ya, benar ini ya? Iya, Pak. Sudah berhenti. Oke, Pak. Ini benar rumahnya sampean ya? Iya, Pak. Kasih tahu ke kita. Ya, kita akan geledah satu persatu dalam dalam rumahnya sampean ya. Jangan bohong sampean. Jangan sampai sampean nanti bohong ya. Iya, Pak. Benar ini. Rumah. Ada lampunya nih? Pak. Lampunya di mana? Lampunya. Bentar, Pak. Mana? Bentar, Pak. Mana barangmu? Mana? Kamarnya dulu. Ada lampunya enggak? Ada, Pak. Weh, ini ada senpi, ini senjata. Ini apa ini? Ini apa? Iya, Pak. Siapa? Duduk. Mana lagi? Mana lagi? Oh ini ada bang, ada dua nih. Apa? Nih, jatah panjang ini ada dua nih. Oh. Ini rakitan. Gimana ini kamu nih? 16 ini ya? Kamu yang jujur. Ini rakitan M16 atau apa ini? Ya Pak, rakitan Pak. Apa? M16? Mana lagi barang? Hah? Mana lagi? M16 ya? Kamu simpen di mana lagi? Di mana lagi? Lainnya? Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti senjata api ilegal beserta ratusan butir amunisi. Ini kan senjata kita. Gimana buatnya? Wah, nih dapat lagi nih. Wah, ini amunisinya lengkap nih. Ada satu persatu loh. Dapat lagi nih. Satu persatu aja. Temukan lagi. Mulai tadi kamu ini nggak ada, nggak tahu yang kita temukan itu banyaknya. Banyak nih. Tuh ada sentiran banyak nih. Ada peluru. Ada nggak? Ada nggak lagi? Coba.
Gak ada tuh kamarnya, mernya. Gak ada lagi, Pak. Lama kamu udah kayak gini? Gak, Pak. Masih tanya, Pak. Ayo, lama, Pak. Gak? Nah, jujur. Lama, Pak. Gak? Cepat kamu jujur berikan, gak? Gak, Pak. Cepat kamu jujur berikan, gak? Gak, Pak. Kamu jujur? Cepat kamu jujur berikan, gak? Gak, Pak. Hah? Di luar aja. Di luar aja. Kita panggil lagi, saya. Pada saat penggeledahan di rumah NM ini, kita mendapatkan ada beberapa pucuk senjata api dari berbagai jenis, dan itu adalah merupakan hasil modifikasi. Dan juga beberapa amunisi berbagai kaliber dan ada serbuk mesiu. Berdasarkan pengakuan Nursius, ia pernah menjual senjata api ilegal beserta amunisi kepada seorang pria bernama Iputu Wibawa yang tinggal di wilayah Buleleng, Bali. Perburuan terhadap Iputu Wibawa dilakukan. Berapa pucuk? Wih! Mantap, bro. M16 rakitan modif, saya beli 20 juta. Kalau yang FN, saya beli 22.500.